Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, cik, cik. Naikin treble dikit dong. Cik, cik, cik. Dikit lagi. Cik. Cik. Nah, keluarin dikit. Soalnya saya bekas tukang orkes, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Pelit. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tabik pun, jemim mati gepok, tawa kajo, penyimbang sebatin segala, saya sempat hadir. Si ngerti syukur, orang ngerti modal sih. Para sesepuh, pinisepuh, pemuka agama, pemuka masyarakat, pemuka adat yang saya muliakan. Pak Lurah yang saya hormati. Pak Babin Kamtipmas. Pak RT sing duwe omah ya. Enggak usah repot, Hendra Hadi. Rumah itu sama dengan punya bini. Gampang-gampang susah. Biar ngontrak masih ada tempat tinggal. Daripada orang yang tidur di pinggir toko. Toko mau dibuka, dia diusir. Kita kan kalau masih bayar kontrak, belum diusir ya. Mudah-mudahan hadir si Az-Zahra, insya Allah Nur Hadi punya rumah. Masih juga gak dapat, ngebegal aja loh. Kan sekarang lagi musim. Lampung pengekspor begal. Pegel, saya ke Jawa ditanya, Pak, betul di Lampung banyak begal? Oh iya, yang saya bawa ini begal semua, saya bilang. Bapak, Ibu dan hadirin, terutama ahli rumah yang berbahagia, syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, kerabat, ahli bait, mudah-mudahan kepada kita pengikutnya, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, saya enggak pernah bosan kalau baca dan menyebut nama Nabi Muhammad belum berselawat, saya ulang. Kenapa? Karena akhir-akhir ini orang Islam udah males selawat sama Nabi. Enggak tahu apa sebabnya. Apa dianggap bid'ah, haram, enggak tahu apa goblok. Mudah-mudahan enggak jadi yang keempat. Orang Islam ini sholat enggak sholat pengen di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad. Nama mana nak dapat syafaat ujung lembang, berselawat beda galak. Ya dah baca. Pengen uli syafaat tapi orang gelem selawat. Lah uli apa ini kun? Nah oleh kenanya Bapak dan Saudara, nanti kita ini akan dihimpun di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu miniaturnya kalau dulu Arafah. Sekarang Arafah tidak seperti Padang Mahsyar, kan udah pakai tenda. Padang Mahsyar miniaturnya sekarang Muzdalifah. Kita dikumpulkan tempat itu tanpa tenda, tanpa apa-apa. Cuman karena kita di dunia dikasih WC aja. Tuh kan asik. Lagunya ke India. Sakia tuh kan. Makanya bekas tukang orkes gue. Mohon maaf, bukan sarukan ini. Ini Amerikan. Dimatiin dulu. Daripada ruwet lo orang denger lagu India.
Hardi, kalau mau bikin air agung guai-guai, jangan air putih buat gua. Sebab kalau air putih di rumah gua kayak banyak. Tinggal narik selang. Ya kalau enggak teh, kopi gitu loh. Syukur campur tuak dikit. Ya kadang-kadang tuan rumah ini penceramah dikasih air putih. Amun gua ya ndak nuona ya ho. Iya, tinggal narik kabel aja. Narik selang. Mau sampai jam berapa kita nih? Ya kalau jam 11 mah teh sama kopi gitu. Kalau sampai jam 10 kopi aja kan gitu. Nah Bapak dah, kalau sampai pagi campur tuak. Biar kita goyang di sini kan repot amat. Nah Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, tadi kita dihimpun di mahsyar. 1000 tahun. Enggak tahu tahun dunia apa, enggak tahu tahun akhirat. Kalau tahun akhirat, konon kabarnya satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Nah lo, double kan? Mampus lo. Bukan cuma kopi sama teh, termasuk air putih. Latta lahatta. Nah Bapak dan Saudara, selama 1000 tahun dihimpun di Padang Mahsyar, jarak matahari dengan kepala kita cuma 2 kilometer. Bayangin, sekarang ratusan juta kilo panas. India banyak yang mati, Pakistan mati, kena panas El Nino nyamber ke sana. Panas di atas 50 derajat. Lah kita 36 aja senep. Betul. Oleh kenanya, pada saat itu kita dihimpun di mahsyar, jarak matahari 2 kilo, bayangin. Luahunya niting. Ngucur kabeh keringatku. Sementara palu belum diketuk Allah, kita harus masuk surga atau neraka. Karena saksi belum ada yang akurat. Angelina Sondak ngambang, mentarik sana tarik sini, ngusul ngajuin apa itu, hah? Banding malah naik. Sementara Nasruddin tarik sana tarik sini, sampai-sampai Anas kena, Jokowi ngechat Monas buat ngegantung Anas. Ruwet. Nah, sementara umat ruwet sudah enggak bisa lagi minta tolong sama siapa, panas semakin jadi, keringat semakin ngucur, lari kepada Nabi Adam. Ya Nabi Adam, kamu bapak kami, kamu juga nabi, tolong kami, kamu juga punya hak syafaat. Ampun kami sudah tidak tahan. Apa kata Nabi Adam? Nak banyak genulung kutinya ninggalan berdosa. Rupanya Nabi Adam ini keturunan Lampung. Makanya torong yang Jawa-Jawa belajarlah bahasa Lampung. Siapa tahu besok mati di Lampung, pertanyaan kubur belum tentu marobuka man nabiuka. Siapa tahu malaikatnya ngomong Lampung. Sapa tu adikku, sapa nabi ni, ku mak pandai ngejawab, acor ku ti jawa, letak malaikat. Belajar. Kata Nabi Adam, gimana saya mau nolong? Saya disuruh jangan dekat-dekat pohon, malah saya makan buahnya. Akibatnya saya diusir dari surga. Itu yang kita kenal dan kita tahu ceritanya. Dan nyatanya benar. Nabi Adam diusir dari surga hanya berbuat satu kesalahan. Nah jadi buat kita muhasabahnya, Nabi Adam cuman sekali bikin dosa diusir dari surga. Lah kita bikin dosa setiap saat malah sombong. Manusia sombong bukan karena pamer harta. Manusia miskin bukan karena ngontrak rumah, Hardi. Iya. Orang kaya itu bukan karena dia pamer harta, boleh kalau sanggup. Hardi besok beli mobil mewah, tiap jalan kampung buka jendela, ha dadah, setiap itu boleh, enggak sombong. Ibu-ibu senang berhias, kenapa enggak? Man kharama zinatullah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah? Pakai kalung 1 kilo, anting 1/2 kilo sebelah, jalan begini, boleh, enggak sombong itu. Orang sombong adalah orang yang enggak mau nerima kebenaran dan tidak menghargai orang lain. Contohnya Haji Muhyiddin. Tukang bubur pergi Haji. Lihat Haji Muhyiddin, semua orang salah, cuma dia yang benar.
Betul. Sekarang iparnya sama sama dia, si Atikah, bininya Mahmud itu. Dan yang paling menyebalkan manusia hidup, kalau model kardun, itu nyebelin benar. Nah, Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, jadi Nabi Adam tidak bisa nolong. Suruh kesana, 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 sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata umat, ya Nabi Ibrahim, kamu bapak kami juga. Dan kamu bapaknya para nabi, Khalilullah. Kamu punya kelebihan, kami umat Muhammad aja melaksanakan syariatmu. Antara lain, tawaf dan sa'i. Kemudian kurban. Itu syariat Nabi Ibrahim yang kita terus lestarikan. Kurban, bentar lagi kita kurban, betul? Setiap tahun boleh kurban kalau mampu. Beda dengan akikah. Udah akikah ini? Akikah cuma sekali seumur hidup. Kalau kurban dipotongnya harus di tempat ramai terbuka. Yang kurban nyaksikan, yang mau dibagi nyaksikan. Gitu. Rata. Sekarang banyak panitianya brengsek. Yang miskin dikasih 2 iris, usus sama tulang yang banyak. Sementara panitia 6 hari enggak habis dagingnya di kulkas. Nah, panitia yang begini kita doain mudah-mudahan matinya dicekek setan. Amin. Amin. Yang enggak amin berarti panitia. Saya minum dulu. Bange uaya jempuk. Berarti enggak pakai tulang ini. Kemudian jangan ribut panitia, kulit daging kurban mau diapain? Ya jual lah. Kalau memang jadi duit, daripada diiris-iris buat apa? Sekarang jarang kulit sapi, kulit kerbau jadi beduk, betul? Hampir semua masjid musola sudah gak ada beduk sekarang. Kenapa? Bukan masalah bid'ah, bukan masalah di masjid gak punya beduk. Beduk itu adalah satu kultur budaya yang ada di satu tempat. Dan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, beduk itu ciri khas. Bikin tebeduk, bikin tambur, betul? Di Padang kalau ngarak pengantin pakai jidur, jidur gitu. Polisi, tentara kalau mati upacaranya beduk tambur. Jadi semua pakai beduk dulu, betul. Tanda ngumpulin orang beduk zaman dulu. Mau masuk maghrib beduk, masuk zuhur beduk. Orang dulu kalau beduk bunyi, udah jangan main di latar, beduk zuhur, cekek setan nanti. Maghrib, beduk, masuk, maghrib, nanti ada setan. Dulu kita takut sama setan, sekarang setan takut sama kita. Kalau maghrib, kata setan sama anaknya, kok lagi mentih, oi, nyok, nayah jemo, berarti manusia lebih dari setan sekarang ini, ya. Lebih dari belis. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, kenapa kita sudah gak punya beduk sekarang? Bukan masalah bidang, ini gara-gara Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta pisah gara-gara beduk. Termasuk pisah dia sebagai presiden dan wakil presiden gara-gara beduk. Soekarno orang Jawa, pengen kulit itu dibikin wayang kulit. Sementara Hatta orang Padang, prinsip ekonomi, elok dibue karupuk jange adape pitiawa. Itu asalnya itu. Jadi enggak usah ruwet amat. Ya, jangan marah suka-suka gua yang ceramah. Kenapa lu ngundang gua yang ceramah? Kalau mau yang bagus, lu aja yang ceramah. Makan pak kuenya. Nah, Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, Nabi Ibrahim diparanin sama kita, didatangi. Tolong kami Nabi Ibrahim, kamu juga Nabi, kamu Khalilullah. Pasti punya syafaat. Tidak tahan kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak baca. Mana aku nak nolong kamu? Waduh, aku dewek berdosa. Rupanya pelembang Nabi Ibrahim. Aslinya tujulu itu. Tidak baca. Susah umat. Nabi Ibrahim merasa berdosa karena pernah melawan perintah orang tua walaupun dilaksanakan.
Kata Nabi Ibrahim, aku berdosa dengan orang tuaku. Dulu aku disuruh jual patung. Bagai makan simalakama, kata Nabi Ibrahim. Dijual, dibeli orang, disembah. Gua ikut dosa. Enggak gua jual, nolak perintah Bapak. Dilema buat dia. Seperti makan buah malakama. Dimakan Bapak mati, enggak dimakan Mbak mati. Kalau kita bingung, orang Padang enggak pernah bingung. Kok dimakan apa mati, enggak dimakan apa mati. Jual, dapat piti awak. Ha, praktis berpikir itu. Ada orang awak sih kok enggak? Jangan marah enggak? Orang Padang itu praktis, maka di mana-mana damai, dia aman. Karena dia punya prinsip. Di mana bumi dipijak, dilingat di sinan langit dijunjung. Ah itu, maka selame orang awak. Enggak? Nah Bapak dan Saudara, Nabi Ibrahim berawa itu patung ke pasar, tapi enggak dijual. Sampai pasar dia buka, dia tutup lagi, bawa pulang, taruh lemari. Bapaknya datang nanyo, mak mano ya melaku idak? Woi dah, bak, jangankan nak dibeli uang, nanyo bayi idak uang. Kata bapak, jangan macam-macam goim, aku ni paling bagus buat patung sini. Tak mungkin nak dibeli uang tu, tak dibeli uang tu, bak, bohong kau. Nah nyatunya balik lagi pak, ujinya kan. Begitu dibuka sama bapaknya, ngapo berantakan mak ini? Yang satu patah tangan, satu patah kaki. Tak tahu, kata Nabi. Jangan ngomong tak tahu kau, yang gawak itu. Tak katil, walau tak katik saksi, kau itulah berbuat. Oh ya aku ingat, kata Nabi Ibrahim. Pulang tadi, di tengah jalan berantem patung ini. Saya pisah enggak kepisah, yang satu patah tangan, satu patah kaki. Kata bapaknya, jangan buyanigo kau tuh. Ujinya kan. Jangan buyanigo. Makanya jadilah orang tua yang berbahasa baik sama anak. Tadi Bunda surat Luqman dibaca sama Qori. Mana Qorinya tadi? Nah, tadi surat Luqman, cuman yang dia baca 13 sampai 15 ya. 12 sampai 17 dasar kita menciptakan anak al-waladun sholihiyatullah. Lihat Luqman manggil anaknya ya bunayya. Padahal orang Arab manggil anaknya ya walad, ya ibnu, gitu. Maka kalau ada duda di sini, ada duda. Kalau masih banyak duda, kalau mau cari istri saya anjurkan cari perempuan Lampung. Benar, saya tidak muji. Perempuan Lampung itu begini. Lihat orang Lampung perempuannya kalau marah sama anak, biar ujungnya jelek awalnya zikir. La ilaha illallah salim, aku mati dia ku taun. Ujungnya jelek awalnya zikir. La ilaha illallah salim. Maka mati dia ku taun. Jelek ujungnya tapi zikir. Coba wong kita mah kampang denger glemodar je. Sejen udah dah. Orang Padang kalera waang mati lah waang tapi Lampung zikir dulu. La ilaha illallah salim. Jadi Luqman itu begitu manggil anaknya ya bunayya. Bapak ibu dan hadirin rahimakumullah, makanya Nabi Ibrahim merasa berdosa sama bapaknya karena telah melanggar. Padahal dia mempertahankan akidah, betul. Sekarang bukan mempertahankan akidah anak lawan orang tua gara-gara diberhentiin ngerokok, diberhentiin nyabu, diberhentiin mabok, marah. Tolong kalau masih bisa hentikan sabu-sabu, ganja, morfin, narkoba lah. Sebab itu jaraknya jauh merusaknya, percayalah. Tidak ada gunanya. Tolong anak muda hentikan itu. Kasihan polisi yang benar ngabisin itu. Susah. Ya yang tidak benar juga banyak, mohon maaf itu. Kasihan, kita bantu dia. Berhentilah yang namanya begitu. Lupa diri, apalagi kalau negek pel anjing gila. Bapaknya negor, dibacok bapaknya. Enggak tahu enaknya ini. Ah, enak buat lu, congor. Buat gua mana ada enak. Ya, tapi itulah yang terjadi. Oleh karenanya hati-hati. Tapi orang tua juga hati-hati, Hendra. Berapa banyak orang tua sekarang yang sekarang seperti binatang? Mohon maaf. Kita selalu melarang anak melawan orang tua. Sekarang banyak orang tua yang matiin anak. Betul. Itu masuk TV gara-gara anaknya kencing sembarangan dihantam. Dikeroyok bini laki ngeroyok anak. Masuk rumah sakit. Tanjung Enim anaknya makan minta lauk. Dibacok memaknya mati.
Di Padang anaknya minta duit 100 ribu, di bahaya juga apanya masuk masih mati ya. Banyak. Saya baca buku gak pernah tuntas. Gak tega. Ada seorang laki-laki mendapat anugerah barokah dari Allah berupa rezeki yang banyak. Saking banyak rezekinya beli mobil. Ya boleh nikmatilah itu, betul. Lihat sekarang guru-guru yang dapat sertifikasi ya. Dia nikmati itu sertifikasi beli mobil, benar itu. Enak guru-guru sekarang sertifikasinya bisa beli mobil. Dulu guru sepedanya jadi kempesin orang, Umar Bakri kan. Maka bahagialah jadi guru sekarang. Jangan malas-malas ngajar. Nah bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, jadi gambarannya sampai ke sono. Orang ini dapat anugerah beli mobil mewah. Pagi-pagi dikeluarkan mobilnya di lap, mengkilat. Saking belum lap lagi, sampai bisa ngaca. Beres ngelap masuk ke dalam, nggak tahu apa makan sarapan mandi apa sholat lah. Begitu keluar kaget, kenapa mobilnya kotor? Ada gambar SpongeBob, ada gambar Hello Kitty, yang lebih bahaya gambar cacing ngamuk. Ngamuk si bapak ini, setan siapa punya kerjaan ini. Capek gua nyuci mobil ini. Enak-enak dikotorin. Enggak lama keluar anaknya umur 2 tahun setengah lebih lah. Jadi wong Jawa mah usiane usia kembang latar. Usia anak yang sedang dipuji, senang dimanja, disayang, dialem, betul. Keluar bawa spidol ngomong, "Pak, adik yang gambar bagus ya, Pak." Maksudnya minta dialem, bapaknya naik pitam. Memang lu ini setan. Maka tolong ibu-ibu kalau marah anak jangan bilang anak kampung. Anak dia sah kawin sama lakinya, anaknya dibilang anak kampung, lolo. Anak kampung itu berarti enggak punya bapak, oi. Anak sendiri dibilang anak kampung. Kalau ketemu bapak bini ngomong gitu gampar mulutnya, Pak. Wajib kita pukul istri itu kalau salah. Tapi jangan sampai mati. Kalau ada pengajian semu gunting jangan, mati itu. Kalau enggak punya tabok-tabok aja. Jangan sampai dia ngajarin jelek. Iyalah. Daripada dibiarin mungkin parah ya. Nah, bapak dan saudara, akhirnya anak itu ditarik tangannya sama bapaknya, dijajarkan di lantai, dipukul kedua tangannya dengan pemukul kasti sampai hancur. Nangis anak itu kejar, ditinggal bapaknya berangkat bawa mobil. Si anak diurus dengan pembantu. Hari berganti minggu. Tangan anak ini semakin tidak menentu. Kalau bahasa Arabnya bayoh. Kalau bahasa Inggris abuh. Abu sama bayoh pada kemana. Bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit, apa kata dokter? Amputasi. Tidak bisa diselamatkan lagi karena tulang hancur, kemudian urat sudah banyak putus, harus dipotong, tidak ada jalan keluar. Kalau enggak dipotong, bahaya. Udah membiru. Jadi dokter hanya bisa nyambung kain, maaf kalau ada dokter, hanya bisa nyambung patah dengan pen. Tapi kalau remek, tidak ada satupun dokter yang mampu menyambung tulang remek, kecuali zaman dulu sangkal putung. Kalau sangkal putung seremek apapun, dia cuma tarik, usap, nyatu. Padahal jampenya enggak payah. Tunggalang-alang, kodok lompat pinggir kali. Buntung jangan kepalang, borok sama sekali. Peh, ha. Soalnya banyak yang enggak apal itu. Nah, jadi anak ini dipotong tangannya, bapaknya ngebesuk. Anak ini udah dibungkus tangannya dengan perban putih. Si bapak melihat anak ini sudah begitu netes air matanya. Si anak melihat bapaknya datang menghadap bapaknya dengan tangan yang sudah dibungkus ngomong, "Pak, adik janji Pak enggak mau nakal lagi. Tapi tolong Pak pulangin tangan adik." Kalimat ini nusuk di pojok hati yang paling dalam. Manusia ini punya hati nurani. Hati sanubari, kalau bahasa Islamnya basyirah. Kecenderungan manusia berbuat baik, cuman karena nafsu ini ngedorong manusia untuk berbuat tidak baik. Akidah tidak dilaksanakan dengan baik, akal tidak berjalan dengan baik. Yang ada hanya nafsu, maka ulaika kal an'am bal hum adullu, mereka laksana binatang bahkan lebih sesat dari. Diceritakan dalam buku itu si bapak sampai mati air matanya enggak pernah berhenti.
Padahal kalau ada jenazah baru meninggal kita lihat ada air mata, tapi wajah agak ceria, ini jangan dihapus, tandanya husnul khatimah, enggak ada azab kubur. Tapi dia air matanya ngucur, wajah agak mengkerut, berarti su'ul khatimah. Insyaallah baru masuk aja udah dibebaris malaikat. Oper sini. Nah, Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, itu sebabnya Nabi Ibrahim enggak bisa nolong. Lari kepada Nabi Isa alaihissalam. Tolong Nabi Isa, kamu juru selamat. Semua nyebut kamu juru selamat, bahkan kau disebut Tuhan juga. Tolong kami. Apa kata Nabi Isa? Lah kepripen nyong anak nampono sampean lah nyong dewe anak penyakit. Rupanya beliau dari Brebes. Mohon maaf kalau ada saudara kita dari agama ini. Inyong ada bisa nulung. Wih, bahasa ngapak itu gak enak emang, bener aja. Teman saya, mat, saking di. Orang kedelengan, wis tolong dina lah, nulungi bojo. Kenapa? Bojo inyong lagi ngedoboli. Wah, rupanya lagi ngelahirin. Wih, bahasa. Makanya daerah gak sama, jangan ribut. Betul? Kita diciptakan Allah semua bahwa kobail. Bersuku, berkabilah. Untuk apa? Litu'arafu, saling kenal. Jangan saling mengejek. Dulu orang Lampung sama orang Jawa kalau berantem ejek-ejekan, tapi enggak ribut. Anak kecil kalau berantem, dasar lu Lampung, lakum dinukum waliyadin. Kata orang Jawa, kenapa lakum dinukum waliyadin? Lampung dihukum maling anjing. Orang Lampung ngebalas, emang angin barat gelombang batu. Apa itu? Jawa ke barat makan kutu. Wah, tapi enggak berantem dulu mah. Sekarang memuda disundut-sundut. Kesian itu Babin Kamtip, Mas. Jangan, satukan kita. Berbeda itu enggak masalah. Islam mampu bersama-sama di atas perbedaan yang ada, betul? Malam ini aja enggak semua orang yang senang sama marhaba ini. Tapi bisa ikut, betul? Ada yang bilang marhaba ini bid'ah, congor. Itu seni. Hidup dengan seni itu indah. Bahkan orang seni itu yang hebat daripada kita. Enggak percaya, kita buktikan. Dangdut Akademi 2. Berapa banyak peserta cantik, toh yang keluar Epi Masamba. Betul. Karena memang Epi menonjol, suara menonjol, gigi juga keluar. Artinya panitianya objektif. Musabaqah Tilawatil Quran Kecamatan Sukabumi bisa jadi juara umum kalau dia jadi tuan rumah. Panitianya dipaksa sama camatnya kalau tingkat kecamatan. Kalau kecamatan gua enggak keluar, enggak bakal gua kasih duit loh. Keluar. Betul. Jujur aja. Lihat Musabaqah Tilawatil Quran juara pertama umrah. Ada amplop, amplopnya potong pajak. Lihat Dangdut Academy 100 juta Lesti, 150 juta Epi Masamba, tidak dipotong. Enggak hebat. Mbok ya motong pajak tempat lain lah, jangan musabaqah yang setahun sekali. Ya ini kritik kita ini. Kita ini kan cuman bisanya iya aja udah dinyalahin. Nah, Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, begitu hebat orang dangdut. Lihat waktu masuk tiga besar Dangdut Akademi 2. Irwan dari mana? Nah, kan nonton juga. Irwan dari Sumenep. Rektornya datang itu. Betul. Rektornya datang bawa hadiah beasiswa. S1, S2 gratis. Tidak usah bayar lagi. Hebat orang dangdut, orang seni. Tapi lihat kita. Lihat kita. Billing aja yang dapat anak camat. Yang melarat orang kena billing ikuan. Alasan tidak terdata. Ini jujur kita ngomong. Biar mikir yang terlibat dalam urusan itu. Kasihan. Mereka mau sekolah gak bisa bayar, sementara ada kesempatan gak dikasih. Banyak. Termasuk petugas di rumah sakit. Begitu datang bawa dulu jam kesmas, jam kesda, gak diladenin itu. Sebentar ya, kamar penuh. Berapa banyak yang kosong?
perawatnya begitu mudah-mudahan cekek setan. Amin. Yang enggak amin berarti anaknya perawat. Saya minum dulu lah. Apalagi kalau pakai tuak, mungkin asik gue ngomong. Mungkin gue ngomong tidak pakai kendali. Ini abis ini apa, Ardi? Besek? Beseknya? Ya kalau besek jangan lama-lama, takut asem. Yang ngebikin besek asem tuh kulit tangkil. Tapi ini kena lampu gak pakai kali ya. Tapi kulit tangkul memang enak kuy. Gatel-gatel nikmat. Iya. Saya zaman masih lurah, datang warga saya, assalamualaikum lurah, kumsalam. Wih, melok. Kenapa gini? Alhamdulillah berkat doa ini, pecil kulis ini sukses. Wih, sukses apa? Pokoknya usahanya kapal-kapalan sih, gimana? Ekspor-impor. Wih, ekspor-impor apa? Kulit. Saya bilang kulit buaya apa kulit ule? Dia aja, kulit tangkil. Rupanya bukan sekapal-sekapal, ininya kekapalan, abak ngupas, baikku. Hei, jadi. Nah Bapak dan Saudara sekalian, akhirnya umat datang kepada Nabi Isa minta tolong. Kata Nabi Isa, aku tidak bisa. Inyong ora bisa. Kenapa? Dulu waktu aku hidup, aku ajak umat nyembah Allah. Tapi setelah aku tidak ada, orang jadikan aku Tuhan. Ini tanggung jawab aku, harus kembali ke dunia meluruskan akidah. Itu Nabi Isa ada tanggung jawab meluruskan akidah umat. Lah kalau kita Nabi Rasulullah kita Muhammad Assalamualaikum sudah memberikan yang terbaik. Umatnya aja yang ngelantur meminta tanggung jawab kemana kita, siapa yang menolong. Betul. Apalagi sekarang umat Islam jujur. Ngaku gak ada Tuhan selain Allah. La ilaha. Wih wala tasyrik billah. Itu kalimatnya betul hebat. Ternyata kita diam-diam berbuat syirik. Punya Tuhan yang kedua. Siapa Tuhan kita yang kedua? HP. Benar, HP itu Tuhan kedua. Dengar lihat, kalau azan berkumandang belum tentu kita ke masjid. Tapi HP bunyi biar lagi modol keluar itu. Takut SMS dibaca bini. Siapa tahu itu SMS dari janda, kan gitu. Betul ya. Lihat anak kita yang remaja, kalau sudah main HP, apa BBM, apa namanya, dipanggil maknya ngotot itu. Nur. Nanti simak, cerewet amat. Tanggung ini. Padahal kata Nabi, kalau orang tua memanggil lebih dari satu kali, kalaupun engkau sedang sholat sunnah, batalkan sholatmu. Datangi orang tua itu lebih penting daripada sholat sunnahmu. Tuh, sholat sunnah ya, jangan salah dengar. Kalau salah dengar pulangnya cerita aneh-aneh lagi. Kita ini kan kadang-kadang mudah terprovokasi, betul? Ruwet. Iya ruwet, gara-gara itu salah. Oh ceritanya macam-macam, selip ngomong jadi kita ini. Nah Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, oleh karenanya demikian gambaran yang diberikan. Hidup dengan agama terarah, hidup dengan ilmu menjadi mudah, hidup dengan seni menjadi meraba tadi, enak kita. Sampai kencang urat. Enak. Ya ceritan semangat kan betul. Kalau merhaba semangat berkeringat gak masalah. Yang kerok terawih minta keringetan. Jangan lembek amat dia terawihnya gak keringetan. Ayo mau keringetan mah bukan sholat goblok gulat. Baru keringetan sholat pengen keringetan tolol. Sholat itu bukan harus keringetan. Khusyuk. Aku di Jawa Timur 23 rakaat 7 menit. Berarti enak benar. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah. Allah sabda. Allah. Nengok mati yang tua. Jangan. Makanya imam mau sholat juga ngelihat dulu ke belakang. Ada enggak jamaah yang loyo? Kalau ada yang loyo, jangan terlalu panjang baca ayat, jangan terlalu cepat dalam berbuat. Ada tumakninah. Ini udah banyak yang teler enak-enak Allah sabio Allah Allah kata jemaah, woi begaduh pai woi. Nah Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, akhirnya umat datang kepada Nabi Muhammad
minta syafaat dan beliau sujud di bawah arasy sampai turun syafaat. Jadi jangan pernah takut, selawat kepada Nabi kita Muhammad. Hendra dan istri, anak karunia titipan dan amanah. Awas itu. Artinya enggak semua orang kawin lantas punya anak, belum tentu, betul? Ada yang 5 tahun dulu baru beranak, ada yang 10 tahun, ada yang sampai mati enggak punya anak. Jangan marah. Karena itu karunia Allah. Makanya orang Lampung kalau 5 tahun enggak beranak musyawarah. Nur, amun tahun depan nih kumah anaknya ngempi kopo. Kata bininya laju ya. Engan amun nganak molo haduk jo. Ha, gitu. Boleh. Lawang serang yang mengkonon maning. Lima aja. Hari tahun harap orang ngegendong kawin maning gitu aja. Kata bininya kakak maka beranak orang beranak kawin baik aja. Gwala. Yaudah terserah aja deh. Tapi yang pasti anak karunia Allah subhanahu. Makanya kita dianjurkan. Kalau punya anak jadikan anak itu soleh dan so. Dari mana asalnya kita bisa dapat begitu? Ada upaya. Maka hidup perlu program gitu loh. Nah program ini akan terjadi bisa karena memang pertama ada target. Untuk mencapai target pakai program. Program ini ada motivasi. Yang pertama optimis. Apapun yang harus kita lakukan optimis. Jadi RT optimis. Kalau dia gak optimis gak berani nulis uduk 5.000. Satu porsi. Kebaca mau gue. Makanya jangan macem-macem deket gua, semua kebaca. Jadi hidup ini optimis, Babin Kaptimas, optimis dia menciptakan suasana di desa ini untuk keamanan ketertiban. Ada program, pertama optimis. Optimis ini percaya diri. Kalau kita sudah kena penyakit tidak percaya diri, ini penyakit hati yang berbahaya. Maka obatnya enggak ada lain takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi enggak cukup dengan optimis, ada yang kedua, kerja keras. Optimis kita pengen punya anak soleh-soleha, tapi enggak kerja keras, enggak diajar ngaji, ngajar salat, jadi belis. Ya kan gitu. Kalau pengen anak soleh minimal suruh ngaji. Dituntun dia. Soal nanti jadinya belis urusan Allah, tapi kita upaya. Maka kerja keras. Pak Kamtimas ada upaya supaya menertibkan keamanan. Kerja keras beliau datang ke RT segala macam dengan warga ngobrol. Cuman kerok Pak Kamtimas sekarang. Udah jelas Kamtimasnya polisi. Dia main judi depan dia ngobrol. Udah itu maling juga. Nggak usah takut Pak. Tembak tempat. Kalau udah nggak bisa diomong tembak tempat repot amat. Saya ngedukung. Kalau enggak kasih Ustadz pistol satu-satu. Yakin Ustadz dikasih pistol bisa nyerahin 5 sehari penjahat. Benar. Kenapa Ustadz bisa nyerahin penjahat 5 sehari? Karena Ustadz menembak kaki kena kepala. Ya suka-suka gue lah gue yang ceramah. Nah bapak dan saudara sekalian rahimakumullah. Oleh karenanya hati-hati anak karunia Allah, untuk itu program kita yang pertama optimis. Kalau kita enggak optimis, enggak percaya diri, timbul penyakit tidak percaya. Itu penyakit hati yang awal. Awas kalau orang sudah tidak percaya diri, pesimistis dalam hidup, semua kacau. Selip-selip, bunuh diri. Hilang keseimbangan dalam hidup. Maka obatnya takwa. Nah yang kedua kerja keras. Kalau enggak kerja keras manusia ini bukan manusia. Maka dalam Islam diajarkan keseimbangan wa bataghi fima attaqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Al-Qasas 77. Orang Islam kalau sholat aja berdoa sampai sekelan, saking wake ngedoa sampai besul ning ngene iki. Enggak ada manfaat kalau dia orang megawe, karena orang sholat kudu bebadog, betul? Sholat bae ora bebadog make erok. Untuk bebadog nyari. Soal gede dikitnya urusan Allah. Gitu, gak usah memaksakan diri. Nah yang ketiga yang perlu, apa itu cerdas? Jadi semua disikapi dengan cerdas. Lihat Hendra, cerdas dia. Dia undang, masa iya RT gak rame? Rame, cerdas lu ini. Iya.
Jadi jangan bilang lu sedih, lu ngontrak orang. Ya karena lu baik. Kalau lu jahat, mana ada yang datang ke sini? Betul? Betul ya, Pak? Karena dia baik. Orang minta pengantar enggak pernah minta duit dia, kan? RT yang lain itu, wow, pengantar aja goban. Lu enggak. Jadi baik orang datang. Ada yang kedua datangnya kenapa? Takut enggak diakuin lu sebagai anak buah. Nanti ada apa-apa enggak lu cek deken. Nah, kan gitu. Jadi memang harus deketin RT itu. DT itu, RT itu punya data yang cukup akurat. Mulai dari anak kecil sampai janda, ada. Benar. Saya zaman lurah dulu janda saya terbagi, janda berkembang, janda setengah tua, janda tua, ada. Jadi kalau orang nyari janda, tempat saya nanya, "Bang, ada?" "Ada." Mau yang muda, yang tua, janda kembang. Yang tua tapi kaya, Bang. Boleh, saya bilang. Ini umur 80, kekayaannya ini. Nah, ini aja, dia bilang. Mudah-mudahan kawin 2 hari mati dia. Saya dapat harta warisan. Laju. Nah, ibu ini kebetulan mau nikah. 2 hari betul-betul mati. Tapi bukan janda itu yang mati. Anak muda ini yang mati. Akhirnya mayat diotopsi. Apa kata dokter? Keracunan. Kok bisa keracunan? Mungkin susunya kadaluarsa. Ini barangkali lu campur tuak ini. Gua ngomong enggak kontrol ini. Mohon maaf bapak-bapak, saya dulu ngajinya sama jawara bukan sama kiai, maka bahasanya ngawur. Tapi titip Pak RT, Dahlan ini ponakan ini. Ya, kalau mau kawin lagi kasih tahu gua. Nah, Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, ini yang digambarkan cerdas. Kalau enggak cerdas, mensikapi apa saja sulit, betul. Saking cerdasnya umat, acara model begini ini bentuknya muamalah. Enggak ada syariat Nabi begini, tapi bukan berarti bid. Ini mah asal gak ada zaman Nabi beda, antar dulu coy. Tempo hari ada anak muda, buh hebat, naik taksi di Jakarta. Namanya supir taksi Jakarta, musiknya buh underground. Nyetel lagu dangdut, lagu yang remik, goyang dangdut. Sambil nyopir, marah penumpang. Pir, matiin. Zaman Nabi gak ada dangdut, haram. Matiin sama supir. Sudah matiin lagu, minggir. Sudah minggir, berhenti. Kaget penumpang. Pir, kok berhenti? Tolong bapak turun. Kenapa? Di Mekah zaman Nabi gak ada taksi. Turun. Nunggu onta di sini. Nah, mati-mati lo. Kapan ada onta? Jadi jangan lemet amat sikapi Islam itu dengan gembira. Karena Islam itu soal beda enggak masalah, Islam mampu bersama-sama di atas perbedaan yang ada. Baca Quran, enggak sama, jangan ribut, karena kita punya suku. Setiap suku ada dialek. Nenek kita orang Lampung dulu, kalau ngaji biar gurunya orang Banten, gaya Lampung. Kata gurunya, nenek, hari ngaji, kayak kita ke, alif jabar A, alif jar I, alif PCU. Apa kata nenek? Aduh-aduh mas, nyawa cako sayang. Mulai nenek ngeja, alif dua atas an, alif dua bawah in, alif dua depan on, an. Selesai. Kata gurunya, nek ari ngaji kudu tartil. Artinya ana makrat tajwid, syukur ana lagom. Lagu. Lagom sing bagus, lagu sing bagus, orang nganggo napas sing dawa-dawa kon misri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata nenek? Aduh-aduh mat, nyawat lagu saya. Mulai nenek ngaji gaya Lampung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Temen ya, Bu. Dan begitu nenek baca Quran gaya Lampung. Nenek kita dulu enggak bisa nyebut dal.
Isa sulsilatil aghadusil salahalajo. Kenapa mesti dilarang? Orang Padang ada? Orang Padang, penyebar Islam di Padang dulu Syekh Burhanuddin dari Ulaan Pariaman. Dia sempat mengaji dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi tetap gaya Padang. Dan orang-orang Padang, biar gurunya orang Banten, gaya Padang. Iya, dulu Stain kan ngajarin gitu. Kenal Stain? Stain dulu mondok di Jawa. Baru 3 bulan mondok, Ustadz bilang, baca-baca kumpul kok isuk ya. Ayo naon Ustadz. Panen, kanas. Nu di mana? Eta nu di landoh. Siap. Begitu kumpul bawa golok, bawa pacul dicegat sama Tain. Nah ke mana dari dia yo? Panen kanas, sanu nita, kiai, tak bisa. Kanas boga aing. Eh, mana mah karak 3 bulan ngaji di dia goblok jenah. Ayo manggus, lila di dia, nyaho jasa eta. Kanas boga kiai, tak bisa. Aing nu boga. Tak percaya, baca ayat nak. Ya kana budua, ya kanas, Tain. Ari eta tulisanana iya kana budua iya kana kiai sok ala. Tah kiai robah eta ayat. Wah yang berani kiai. Ari gitu iya kana Tain boga ai. Enggak bisa ngomong. Geus ala ku dia cenah. Dipanen sama Tain. Jua dapat duit pulang ngasih maknya, mbok je kita mau li pecis, mau ndok uang mentek pecis, kita mau panen kanas, alhamdulillah ke pecisnya. Kita merantau ning Lampung, merantau nyebrang Bakahuni, mampir ke rumah makan itu orang Padang. Assalamualaikum, kumsalam, kenalakan Tain embek kesing pondok. Arep ngajar ngaji. Ah, pucuk dicinta ulam tibo, kata orang Padang. Ambo disiku mencari orang yang mau mengajar ngaji. Ah kalau apa mau, alhamdulillah. Hei aja nyelo kita apa masih nom kita kin. Ah Tain. Mulai ngajar. Sumalatus alun. Kata orang Padang, sumalatui alun. Kata Tain, aja latui ke latus. Kata orang Padang, latus mandi Jawa. Di Padang dah ada latus, nando latui. Nah mampus gak lo. Akhirnya Tain balik lagi ke Jawa ngaji maning. Maka jangan heran kalau beda daerah, beda suku, beda, jangan marah, betul. Orang Padang coba ajar ngeja. Orang Serang bilang, ngejanya kayak kita ki. Karena di Padang dulu yang terkenal itu Syekh Burhanuddin itu. Sekarang orang Padang banyak ngaji sama orang Banten, tapi tetap dia mah bandel. Angku ngejanya kayak kita ki. Alif jabar A, alif jabar I, alif jabar. Apa kata orang Padang? Nda ado tuh. Denado cara surang. Mulai orang Padang aja alip mandu la mandore baci di bau la bagayu ta duo dia teh la batonggo na laju diapain begitu baca innal insana li rabbih lakanui ah Padang mau diapain tiang Jawi kata sing mboten saged ain gitu Allahumma jamingil hajat wajah mingi syait wang awatar pangu nginda kengalat dorocat laju wong Serang wake pinter ngaji tapi sing asli gati nyebut ha-ehe ya tarmikim wasamsi wadu kakak mau diapain orang Arab aja susah nyebut kop irina suratul mustaqim itu dialek. Maka cara membaca Al-Quran ada 11 ihda asyar. Yang ngetop ada 7. Udah jangan ribut. Betul. Ini mah imam repot. Datang yang satu lebih parah. Sholat itu gak pakai lagu-lagu baca ayat itu. Quran turun gak pakai lagu. Kayak tahu aja congor itu. Akhirnya dia jadi imam gak pakai lagu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladolin. Makmumnya. Min. Mana enak. Pakai seni lah. Nah Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya buat Hendra, buat kita semua anak karunia. Terima itu. Lanang wadon pada baik, betul? Cuman kadang-kadang kita penasaran apalagi Lampung. Kalau belum punya anak laki ngotot.
Woi penasarannya, alahnya lah ngemek seragah. Kak Lemos bayi segala. Kalau saya kena meja seragah, woi jelas bayi kopok. Bayi mak berharung, ni aku ngebih kopok. Takkan seragah, nah bilang aja mau kawin lagi lolo. Anak karunia yang kedua titipan. Titipan bisa sebentar, bisa lama, betul? Kalau sebentar jangan kita kecewa, karena namanya titipan. Kalau lama jangan dongkol. Sekarang banyak orang tua dongkol. Anak umur 20 tahun belum kerja, bebadok bae ngamuk. Sini malah kaje juntrung pisan je bebadok bae, bebadok je. Orang ngerti wong tua ngelati duit susah. Tolong Hendra, jangan pernah mengungkapkan kesulitan kepada anak. Anak gak perlu tahu kita sulit. Tanamkan kebahagiaan buat anak. Gak bisa yang besar yang kecil, yang penting dia bahagia. Gitu, jangan bilang, lu ini taunya duit, gak tahu bapak lu susah. Ngapain punya anak kalau gak mau susah? Betul? Betul? Mana ada anak yang minta dilahirkan dari perut istri lu? Saya juga kalau bisa ngusul sama Tuhan beranaknya jadi anak Soeharto. Soeharto presiden dulu. Apa yang gak punya? Bisa saudara kembar sama Tommy, kan gitu. Tidak bisa, kita udah dikasih tempat oleh Allah Subhanahu, makanya disuruh nerima, suruh nerima. Oleh karena yang kedua, anak itu titipan, bisa sebentar bisa lama. Ketiga yang paling berat, anak itu amanah. Awas itu. Maka supaya anak menjadi soleh diawali kita. Kalau soal masalah muamalah silakan ini kayak gini nih, jangan dimarahin. Apa cukuran marhaba-marhaba pakai kembang telur segala macam. Ini budaya, tapi ada nilai filsafatnya di sini. Apalagi orang Lampung, kembang telo ini bukan cuma cukuran, nyunat. Banyak yang datang penganjaunya, betul? Nyak lebu, menolong, nobi, nah, megau sekalung, buah kembang telo. Zaman Nabi enggak ada kembang telur, Nabi belum sempat ngurusin kembang telur. Nabi mah masukin orang Islamnya udah hese, betul? Dan di zaman Nabi, ayam baru bisa nelor kalau ada jantan, ada betina. Baru nelor. Sekarang mah ayam gak perlu jantan, kasih pajuhan aja nelor. Betul? Betul ya? Ayam sekarang nelor gak perlu kawin, kasih pajuhan nelor. Uang perempuan orang aja sekarang gak perlu punya laki beranak juga. Apalagi ayam, betul? Karena udah kemajon. Zaman Nabi mah sulit. Maka enggak usah marah kalau ada ini, karena ini ada filsafat di dalamnya. Ini bahasa ibu, karena ibu itu bahasanya paling baik buat anak, betul? Makanya ibu kalau marah sama anak bahasa yang bagus, aja ke kampangan baik. Marah sama anak kampang lu ya, ay, anak lu bukan? Iya. Lakinya laki lu? Iya. Kok lu bilang kampang? Lu tahu enggak arti kampang? Berarti anak lahir enggak punya bapak, itu kampang. Tolol, bisa ngomong gak bisa ngerti kayak burung beo. Tolong ibu-ibu, berhentilah bahasa jelek itu, anak kita rusak, betul ya. Maka saya pernah lakinya kesinggung, dia ngomongin anak kampung, saya gampar mulutnya. Kenapa bapak nabok bini? Saya, oh bini lu, berarti lu goblok lakinya, gak ngajarin naik bini. Bini lu ngasih tahu anaknya itu kampang, berarti anak dapat kampang. Iya tak, lah lu dengar gak ngomong tadi? Iya maaf ya, bacongor jadi kita. Ya untung gua, kalau orang lain lakinya udah magas itu. Untung gua ngelihat ada sorban. Bukan, belum asem ya. Dijamin tidak asem. Jadi saya minum lagi. Gua tau lah biar lo orang gak ngelihat gua ngopi ngeteh melotot ya. Ustadznya ngopi kok kamera nggak dikasih kata dia. Ya kalau mau cepat dapat ngopi jadi ustadz. Salah lo orang. Lata air putih mah lo. Kembung-kembung lo. Kita lanjut lagi. Inilah silaturahmi nggak usah tegang. Silaturahmi itu in. Bahkan sampai kata Nabi, awas sampai mutusin silaturahmi bahaya. Isnani layan duru yaumal kiamah kot irrahmi wajarusu. Ada dua golongan yang enggak dilirik Allah pada hari kiamat, orang yang memutuskan silaturahmi dan tetangga yang jahat. Maka kita enak jadi Islam Indonesia ada halal
Bihalal. Tujuannya silaturahmi, jabat tangan, hapuskan dosa. Mulia orang minta maaf, lebih mulia yang memaafkan. Itu hebatnya tuh. Cuman memang harus jabat tangan. Sekarang ada orang enggak mau salaman. Salaman tuh pakai tangan, cuman caranya tergantung adat istiadat, kultur budaya setempat. Orang Sunda mana ada yang salaman begini? Gini, punten. Tul Sunda. Tapi orang Banten TTKDH gilak tak 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 tak. Ha. TTKDH. Beda sama Padang sama Batak goyangnya. Akabada lamu ndak suwo. Eh, lamu. Itu Padang kalau enggak Batak. Kalau Lampung, Palembang, Ogan sama, Bugis. Kalau salaman tangan kanan depan, kiri belakang kepalanya kelimah. Itu Lampung. Benar. Karena dulu kita selalu curiga. Siapa tahu ada yang nyepak kan. Nah, gitu. Tapi ya itu tangan. Makan yang enak pakai tangan. Itu Rasul yang bilang, tangan ini dicuci tidak dicuci ada unsur. Satu, melunakkan makanan. Yang kedua, menetralisir. Ketiga, menghancurkan bakteri, mematikan, dan menambah kenikmatan makan. Maka orang makan pakai tangan sering di... Memang nikmat. Nikmat. Betul. Dan cara nyuapnya tangan ini tergantung daerah. Kalau orang Sunda nyuap itu pelan. Lama. Belum sampai udah mangat. Sunda itu. Beda sama Jawa Tengah, agak kempel. Ah, agak keras. Jawa Tengah. Jangan dikira orang Padang, beda lagi suapannya orang Padang. Dilempar. Ah, itu suap orang awak namanya. Nah, ah, lempar. Padang. Tapi Lampung, Banten, Ogan, sama nyuapnya. Dah kompak. Wah, yeah. Bener itu. Iya, tangan. Makanya manusia semuanya punya garis tangan. Bapak ini garis tangannya jadi Babin Kamtibmas. 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 Kamtibmas.